Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elbina, terus dukung karya-karya kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Semoga karya-karya kami bisa selalu menginspirasi, memotivasi, dan bermanfaat bagi kita semua untuk selalu berhijrah ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear sahabat Elbina, Islam tidak pernah menafikan cinta. Bahkan, Islam memberi ruang untuk cinta itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Zat penuh cinta. Cinta bisa menjadi anugerah rasa apabila kita mengerti dan kita paham di mana kita harus menyimpan rasa cinta tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah, kepada siapa sih kita harus menempatkan cinta tersebut? Yang pertama, yang harus diprioritaskan adalah sepertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada Islam. Setelah itu, kita bisa menempatkan cinta kepada keluarga, kepada kakak dan adik, saudara-saudara, kepada tetangga, dan kepada sesama kita. Nah, barulah setelah itu kita menempatkan cinta kita kepada lawan jenis dengan syarat kita sudah cukup dewasa dan siap untuk masuk ke jenjang pernikahan. Tapi ironisnya, pada zaman sekarang cinta dapat menjadi musibah apabila kita tidak tahu bagaimana menempatkan cinta tersebut. Terkadang kita menjadi salah kaprah dalam mengartikan cinta bahwa cinta hanyalah sebatas kepada lawan jenis. Padahal tidak seperti itu. Dunia juga menggiring persepsi bahwa cinta itu sama dengan hawa nafsu. Kita ketahui, pada bulan Februari ada euforia yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali yang dinamakan dengan Valentine's Day, yang digadang-gadang sebagai hari kasih sayang. Betulkah begitu? Dear sahabat Elbina, sekarang mari kita ulas secara ringkas sejarah awal adanya Valentine's Day. Jadi pada zaman dahulu, di bangsa Romawi itu ada yang dinamakan dengan perayaan Lupercalia, yaitu perayaan yang diselenggarakan pada tanggal 13 sampai dengan 18 Februari, di mana pada tanggal 13 dan 14 Februarinya itu dikhususkan untuk Dewi Kesuburan atau yang disebut juga dengan Juno Februata. Di samping itu, ada juga dewa kesuburan yang disebut juga dengan Dewa Pan, yaitu makhluk yang digambarkan dengan kaki dan berkepala kambing, tapi berbadankan manusia. Dewa dan dewi tersebut dirayakan oleh bangsa Romawi dengan cara menuliskan nama-nama wanita dalam kertas, lalu memasukkannya ke dalam kantung, dan para pria itu mengambil kertas tersebut secara acak dan memanggil nama tersebut. Mereka, lalu para pria, memiliki hak atau mereka berhak atas wanita tersebut untuk menjadi teman tidurnya selama satu malam. Dan efek dari perayaan tersebut itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Pada tahun 496, Paus Gelatius tidak bisa menahan perayaan Lupercalia ini. Maka dari itu, ia meresmikan perayaan tersebut menjadi perayaan gereja. Namun, pada tahun 1969, perayaan ini dianulir oleh gereja karena perayaan Lupercalia ini tidak memiliki manfaat apa-apa yang malah mendatangkan madorot bagi mereka. It is National Condom Awareness Day. Hingga saat ini, setiap tanggal 14 Februari, seminggu sebelumnya dan seminggu setelahnya, itu selalu diselenggarakan The National Condom Weeks di Amerika Serikat, atau yang disebut juga dengan Pekan Kondom Nasional. Karena banyaknya masyarakat yang melakukan hubungan seksual pada minggu-minggu tersebut, maka ditakutkan bagi mereka adanya peningkatan kelahiran
yang sangat drastis. Maka dari itu, mereka disarankan untuk memakai kondom. Dear sahabat Elbina, yang harus kita pahami sebagai seorang muslim dari hari Valentine's ini adalah bahwa Valentine's Day ini identik dengan adanya free sex. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim sebaiknya lebih mawas diri, menjaga diri dari hal-hal mengikuti Valentine's Day, karena kita sudah tahu sejarah awalnya seperti apa. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi, jangan ada keinginan untuk seakan-akan cuma ikut-ikutan doang. Benarlah sabda Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Yang artinya adalah, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Dan sekarang mari kita renungi pesan dari Rasulullah SAW untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu akan mengikutinya." Para sahabat lantas bertanya, "Apakah yang dimaksud adalah bangsa Nasrani dan Yahudi ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis riwayat Bukhari. Maka jelaslah sudah bahwa Valentine's Day bukanlah perayaan umat muslim. Bahkan hal ini juga menyesatkan bagi bangsa-bangsa Nasrani, karena yang ditimbulkan dari Valentine's Day ini hanyalah kemadaratan, bukan manfaat. Cukup sekian bahasan tentang Valentine's Day ini. Saya Azza Basyari, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Hijab, Your Hijrah Companion.